Merawat kucing kampung agar menjadi lebih nurut membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan perhatian. Berikut 30 cara yang bisa Anda coba versi kreator Turki. Satu, berikan makanan teratur. Memberi makan kucing pada jam yang sama setiap hari akan membuatnya lebih percaya dan merasa aman. 2. Gunakan suara lembut. Saat berbicara dengan kucing, gunakan suara lembut untuk membuatnya merasa nyaman dan tidak terintimidasi. 3. Latih dengan nama panggilan. Selalu panggil kucing dengan namanya agar dia terbiasa merespons saat dipanggil. 4. Sediakan tempat aman. Sediakan tempat yang nyaman dan aman sebagai tempat tidurnya. Ini membantu kucing merasa betah. 5. Gunakan mainan untuk interaksi. Gunakan mainan seperti tali atau bola untuk bermain, sehingga kucing aktif dan lebih dekat dengan Anda. 6. Berikan hadiah makanan. Saat kucing melakukan hal yang baik atau patuh, berikan camilan sebagai hadiah. 7. Latih dengan rutinitas. Biasakan kucing dengan rutinitas harian seperti waktu makan, bermain, dan tidur. 8. Ajarkan perintah sederhana. Mulailah dengan perintah sederhana seperti datang dengan memberi hadiah saat dia menuruti. 9. Peluk dan elus perlahan. Sentuhan lembut seperti mengelus kepalanya akan membuat kucing merasa lebih dekat dan nyaman. 10. Bersabar saat kucing pemalu. Jangan memaksa kucing jika dia terlihat takut atau tidak nyaman. Beri dia waktu untuk menyesuaikan diri. 11. Bersikap ramah. Jangan bersikap kasar atau keras karena kucing akan lebih sulit percaya dan nurut jika sering mendapat perlakuan negatif. 12. Berikan tempat untuk memanjat. Kucing kampung sering suka memanjat, jadi berikan area seperti pohon kucing agar dia bisa bereksplorasi. 13. Perhatikan kesehatannya. Bawa kucing ke dokter hewan untuk vaksinasi dan pemeriksaan rutin agar dia tetap sehat dan merasa dirawat. 14. Jaga kebersihan tempat kotorannya. Bersihkan tempat kotorannya secara teratur agar kucing merasa nyaman menggunakannya. 15. Biarkan kucing mengeksplorasi. Beri kucing waktu untuk menjelajah lingkungan sekitarnya agar dia merasa percaya diri dan nyaman. 16. Berikan minum bersih dan segar. Pastikan kucing selalu memiliki air bersih agar dia tidak dehidrasi. 17. Jaga kebersihan kucing. Sikat bulunya secara teratur untuk menjaga kebersihan dan mencegah kucing merasa gatal. 18. Berinteraksi secara teratur. Sering-seringlah menghabiskan waktu dengan kucing agar dia merasa diperhatikan dan terhubung dengan Anda. 19. Gunakan teknik pengondisian positif. Setiap kali kucing melakukan tindakan yang baik, berikan pujian atau camilan untuk memperkuat perilaku baiknya. 20. Buat kucing terbiasa dengan manusia. Jika ada tamu, biarkan kucing berinteraksi dengan mereka agar kucing lebih terbiasa dengan kehadiran orang lain. 21. Perhatikan bahasa tubuhnya. Pahami bahasa tubuh kucing, seperti telinga atau ekornya, untuk mengetahui kapan dia nyaman atau tidak. 22. Berikan ruang pribadi. Kadang-kadang kucing perlu ruang pribadi. Beri dia waktu untuk sendiri jika dia menjauh. 23. Jangan paksa untuk dipeluk. Jika kucing tidak suka dipeluk, jangan memaksanya. Biarkan dia merasa nyaman terlebih dahulu. 24. Kenalkan dengan lingkungan baru secara perlahan. Jika Anda memindahkan kucing ke tempat baru, lakukan secara perlahan agar tidak membuatnya stres. 25. Gunakan pujian verbal. Selain camilan, pujian verbal seperti bagus dengan nada lembut dapat membantu kucing memahami bahwa tindakannya benar. 26. Latihan sosialisasi. Ajak kucing berinteraksi dengan kucing lain agar dia lebih terbuka dan tidak agresif terhadap sesama. 27. Gunakan feromon untuk menenangkan. Jika kucing sering gelisah, Anda bisa menggunakan feromon sintetis untuk membuatnya merasa lebih tenang. 28. Beri ruang untuk bermain di luar. Jika aman, biarkan kucing bermain di luar untuk menjaga sifat alaminya sambil tetap diawasi. 29. Jangan hukum fisik, hindari menghukum kucing secara fisik. Ini bisa membuatnya takut dan sulit untuk diajak bekerja sama. 30. Tetap konsisten dan sabar. Melatih kucing membutuhkan waktu.
Tetaplah konsisten dengan perilaku Anda dan berikan waktu bagi kucing untuk beradaptasi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kucing kampung akan lebih nurut dan merasa nyaman dalam kehidupan sehari-hari bersama Anda. Itulah 30 cara merawat kucing kampung agar nurut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oh. Ayo. Hah.